maksa terus. Madu Rukia Cap Mercon adalah madu asli yang sudah di Rukia, di Asma, di Suu, di Kepok oleh guru besar Ki Mercon, berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih. Assalamualaikum, saya atas nama Ustaz Anhar, saya ingin untuk menyelamatkan guru saya Ki Mercon disekap sama warga, ya? Warga dipitnah gitu. Jadi gimana Ustaz Anhar, ini sangat genting banget ini, ya? Iya sih. Kemarin Ustaz Anhar juga sama guru saya sama yang lain juga melawan, ya? Melawan, saya juga melawan gitu. Warga itu nggak bisa diajak bicara gitu kan. Karena mereka kuat juga, ya Ustaz. Ya kuat juga itu warga itu. Ini menurut Ustaz Anhar ini Ki Mercon benar apa enggak ini nyambulin perempuan? Ustaz Ki Mercon itu karena kena fitnah. Fitnah. Kena fitnah sebenarnya itu. Berarti Ki Mercon ini salah satunya korban, ya? Korban. Korban warga itu Ki Mercon. Menurut Ustaz Anhar, kenapa bisa membantu sekarang? Ya saya kan dari dulu juga, emang saya dulu ditobatin sama Ki Mercon juga. Saya juga bekas sesat lah intinya gitu. Jadi sekarang balas budi? Balas budi saya sama Ki Mercon gitu. Saya dengar-dengar Ki Mercon itu disekap juga gitu. Iya, soalnya banyak yang benci sama Ki Mercon. Iya. Makanya alhamdulillah ini Ustaz Anhar kan ada. Tapi kenapa kita harus sendirian ini Ustaz Anhar? Ya coba aja lah kita cepat-cepat selamatkan. Iya, cepat-cepat diselamatkan. Karena gitu kan. Kalau lama-lama kasihan juga. Iya, kasihan Ki Mercon gitu. Apa kita langsung aja apa gimana? Ya udah kita langsung aja kita nyari di. Tapi Ustaz Anhar yakin ini, ya? Yakin. Tapi harus berhati-hati. Iya. Insya Allah lah kita. Insya Allah, ya. Ya. Karena jalan yang benar itu nggak mungkin kalah, insya Allah, ya. Insya Allah, insya Allah. Tapi kalau misalkan mereka kuat, kita juga harus berperlahan. Iya. Karena mereka juga banyak backingannya, ya. Iya, banyak sekali itu. Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu ya cerita. Berarti Ustaz Anhar ini pernah ditobatkan, ya? Pernah ditobatkan saya. Sama siapa aja tuh? Di mana dulunya ditobatkan? Dulu saya ditobatkan di kampung Rawa Beleng. Oh, jadi tobatnya di sana? Iya. Oh, gitu. Maka saya sekarang saya ini kan mau balas budi gitu. Kasihan juga Mercon gitu. Oh gitu. Iya. Dengar yang nangis itu, ya? Iya. Dengar yang nangis enggak? Dengar saya ada yang nangis tuh. Sabar. Wah, ini udah 4 bulan orang tua gua kasihan, tahu enggak? Bego. Gua hamil. Ini juga lu. Apaan? Loh. Kok marah-marah sama saya? Lu ngebelain si Mercon aja. Itu mah salah situ, enggak mungkin dia yang ngambilin lu. Gak mungkin, kayak gimana sih lu? Orang gua udah bunting gini, bego. Maaf, Pak Ustadz ini siapa? Ya saya muridnya Ki Mercon juga. Maka saya kesini juga saya nyari Ki Mercon. Gitu. Kalau guru saya sepengetahuan saya enggak mungkin menyambuli anak gadis itu, enggak mungkin. Enggak mungkin gimana, orang gua udah kayak gini lu. Enggak lihat lu. Nih. Kalau lihat saya pasti saya enggak belain dong. Saya enggak lihat saya pasti belain. Kalau lu kayak gimana sih?
Gak mungkin Kim Chan itu salah, tetap aja itu mah orang benar. Muka lu benar, orang dia salah. Mungkin keliru kamu. Ini si Mercon tuh, lu tanggung jawab dong. Gimana sih? Udah, jangan ngedesak guru saya terus. Dia itu harus tanggung jawab. Kalau memang ini guru Pak Ustadz nggak melakukan sama anak itu, kenapa dia bisa nangis-nangis? Ya mungkin dia hilap kayaknya. Hilap apaan sampai gunting kayak gini? Muka kayak mercon, takutnya. Mau apa sih lo? Lu tanggung jawab dong, kasihan orang tua gua. Jawab, John. Udah, jangan didesak terus. Saya juga hilang, Mak, gara-gara ini. Apa-apa jangan diri lebih bejat daripada gurunya. Anak saya juga hilang. Lu jadi cowok pengen enaknya aja. Iya. Anak orang diambil-ambil enggak ada, anak saya juga hilang. Kok bunting kayak gini lu enggak mau tanggung jawab gimana sih lu? Ngomong doang lu. Ngomong, Chan. Diam. Anak saya hilang. Ustaz, udah diam kamu situ. Udah bakalan susu mercon ngambil dari anak lu. Udah bakalan. Hilang anak saya juga. Enggak ada. Kamu juga. Sama aja itu. Aku. Ustaznya sama si merconnya. Enggak bakalan. Si mercon itu. Ini buktinya. Kalau memang kata Ustaz enggak bakalan, kenapa bisa terjadi seperti ini? Enggak, karena saya kalau enggak bakalan itu saya tahu ini. Tahu guru saya ini orang baik. Apa mungkin Ustaz itu sama gurunya Ustaz? Enggak. Lebih bejat apalagi orang nih. Orang baik gimana orangnya ini? Tahu lu kalau lihat apa lu pecak ya? Enggak pecak, mata gue masih ada. Gue colok lu. Biasa aja lu. Berapa hari enggak ada? Harus tanggung jawab. Oh, anak ibu aja hilang. Kok hilang nyariin sama si mercon? Ya sama itu. Ini yang keladinya ini. Saya udah tahu kronologisnya. Itu sama Pak Ustaz kan. Yang disebut guru Ustaz itu. Dibilang enggak Ustaz. Dari anak ini, sama pengakuan aja. Anak ini itu dia udah mempergauli anak ini. Makanya si mercon itu mau di sumpah pocong. Udah sih lo ngapain lu kesini? Ya gue pengen nyelamatin guru gue dong. Lu apaan? Guru bejat ini. Kata siapa bejat? Lu juga bejat toh, lola. Udah, situ aja, situ. Berisik lu. Duduk gua lu, ngapain? Udah, situ aja duduk. Gak mau gua. Udah, lu duduk. Pergi, ngapain sih lu di sini? Ya gua mau ngambil guru gua dong. Gak bisa. Gak bisa gimana, gak bisa. Ini mau diacain ritual. Gak boleh. Udah, lu pergi aja, ngapain sih lu kesini, pergi. Udah, gua masih ngapain sih lu? Anak saya hilang. Harus ada lagi. Ustaz, anak hilang, itu hilang. Kita tunggu aja Ustaz. Ustaz sama mercon ini sama. Mau di sama-sama pecat lu ngapain sih? Masa jadi sasaran sama si mercon? Kalau Ustaznya sama ini kan udah bukti, ada buktinya. Anak ini hilang. Lihat ada korban kayak gini lu masih ada. Masa anak semua yang hilang nyalain si mercon? Ya orang ini yang bedanya. Dia pelakunya gimana sih lu? Enggak ada si mercon, enggak ada kata sesat, enggak ada kata bejat, enggak ada itu mah. Udah banyak buktinya ini ibu ini aja kehilangan anaknya katanya. Udah lu sok ngapain sih begini? Ikut campur aja lu. Udah pergi lu. Udah sana. Ngapain pergi? Pergi. Ngapain pergi? Saya mau bawa si mercon. Ngapain lu mau bawa dia? Enggak bisa, enggak bisa. Ngapain dibawa? Guru mau enggak bisa. Anak hilang. Anak Amil nyalahin si mercon. Ya ibu enggak ada ini. Anak ibu ini. Kalau enggak ada buktinya katanya ikut sama si mercon. Keliru kali kalian tuh. Orang gua sama dia yang ngelakuin lu, ngapain ikut-ikutan? Ngelakuin. Makanya gini aja. Hari enggak ada. Udah cari sana kalau pengen ketemu anak lu. Dia usir ngapain sih? Saya sudah memutuskan kalau si mercon ini mau disumpah pocong. Cuman tinggal nunggu sama lurah aja. Nunggu kepala desa datang sama si Jarot. Kepala desanya mana sekarang? Lagi nungguin. Belum datang, lagi nungguin. Oh. Ustaz, kepala desa, si Jarot, orang tua dia juga. Ini keluarganya juga belum datang. Dengar. Udah lu sana aja. Udah ya, pulang. Udah kamu lebih baik pergi. Budak nih, disuruh pergi enggak mau pergi. Saya juga mau ngelamatin si mercon. Pulang. Mercon udah enggak bisa diambil sama anak buahnya atau sama siapapun terkecuali
dia setelah disumpah pocong. Enggak rela saya, anak saya hilang, harus tanggung jawab. Lu cari, kalau anak hilang ya cari, jangan nyalain si mercon. Nih, biang keroknya ini. Nih, biang keroknya ini. Kata siapa biang kerok? Tanggung jawab. Nggak ada anak bucing. Orang hilang, ini biang gadinya. Kalau dibilangin sama si korban. Soalnya ini semua udah korban ini. Pengetahuan saya dari dulu juga emang dia kena fitnah terus. Padahal enggak. Ini mah bukannya fitnah, bukti. Bukti, bukti. Dia kan sudah mengakui. Udah, lu tanggung jawab, be. Udah, jangan maksa terus. Jangan maksa terus. Jangan ya, lu. Jangan dia, lu ngapain ikut-ikutan. Ya saya harus belain dong. Belain apaan? Nih. Kayaknya dia juga sama-sama pejat. Bisa nih. Jadi. Bisa jadi dia. Bisa jadi. Kaya orang seperti ke saya yang dipit. Nah. Itu sama aja minta saya dong. Kontak cewek enggak apa-apa. Kalau ada bukti, bukti sama saya baru kamu putus. Pergi, pergi, pergi. Pan, pergi, pergi. Gue mau lawan lo. Ya jelas. Ayo. Kita nungguin lurah sama suset sama kakaknya dia sama orang tua dia. Musuh pocong ini. Minta pertanggung jawaban, gak desek baik. Ngapain lu ikut campur? Ya harus ikut campur. Udah lu pergi aja sana. Udah model gini, dibelain. Ya harus saya belain. Sama, lu tanggung jawab dong, tanggung jawab. Kalau gua keluarganya udah sudah datang, dengar dong. Ngomong-ngomong. Baru kita laksanain. Diam, jangan bikin pegang. Berani sama cewek aja. Ngomong. Udah diam lu. Diam apaan sih lu? Woi, jawab woi. Woi. Lu kasih ya. Jangan ada sekeras. Jawab. Ngapain sih minta pertanggung jawab sama kemercon? Kamu punya mulut lo. Lu tanggung jawab dong, jangan dimanja kayak gini. Jangan bisa ngaku lagi dia. Tanggung jawab. Anak kalau sampai nangis-nangis. Hei, kasihan. Ngapain sih? Iya, sama perempuan. Berani ini tanggung jawab anak saya hilang. Sudah seminggu. Kalau mereka enggak merasa. Jangan nyalain si mercon terus dong. Gimana sih lo? Lu bego lagi perempuan, ngapain sih? Pergi. Ini orang pada bego semua kayaknya nih. Udah lu sana aja, ngapain lu di sini, enggak berguna juga. Kalau dia salah dia pasti ngaku, dia kan enggak salah. Ada bukti, ada. Bukti gimana bukti? Kan bukti ada. Satu-satunya. Udah jangan dipaksa, jangan dipaksa. Orang-orang perempuan dong. Habis dia maksa terus sih. Gimana dia maksa? Kewajiban dia tanggung jawab. Iya. Sekarang saya mau kasih tahu sama Ustadz. Iya. Kalau memang anak ini enggak dipergauli sama si mercon, enggak mungkin dia minta pertanggung jawab. Ustadz harus paham itu. Dari dulu juga perempuan gitu-gitu terus. Kata saya. Saya selaku kepala suku di sini, Ustadz. Yang saya tahu kronologisnya orang ini. Digimanain sama si mercon, makanya dia minta pertanggungjawaban sama si mercon. Ustadz harus paham itu. Kalau memang Ustadz memang saya paham ini si mercon ini. Saya tahu akhlak dia, saya tahu. Juga sama Ustadz ini. Jangan-jangan Ustadz ini sama kelakuannya sama guru Ustadz. Enggak. Jangan disamain. Tetap saya juga bela si mercon itu, saya tahu. Masa saya harus ngomong keras. Ini sudah. Diam aja. Ya. Ah.
anak cara tawalak adalah lawan rok. Maju. Sudah seminggu anak saya hilang. Tenang, tanggung jawab. Gampang. Ya, terus. Saya ajar, meyakinkan ajar. Kalau mercon ini memang kelas benar. Karena gadis ini sudah menangis-nangis minta pertanggungjawabannya si mercon. Yang apa muridnya? Kayaknya bangun, emak pergi. Gurunya itu. Ayo, lawan. Ribet-ribetin aja kamu di sini. Ayo, lawan. Jangan-jangan anak saya juga dihamilin juga. Anak ibu juga hilang. Si Mumun katanya. Seminggu enggak pulang. Iya, si mercon. Iya, ikut. Kemungkinan besar si mercon itu doyan cewek satu dua orang. Iya. Kalau dikasih sepuluh pun habis sama dia. Wah, apa? Orang diambil aja. Udah sikat aja ini anak sikat. Si mercon nih. Letik. Beresin. Ustaznya dulu. Ustaznya dulu yang dihajar. Kalau sama anak buahnya si mercon. Hajar. Hai, bangun. Cuman segitu. Bangun. Udah pergi. Saya kasihan sama guru saya. Guru kayak gitu dikasihani. Udah pergi. Kasihan. Mas, harus kasih pelajaran. Orang ambil aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, bar. Keluarlah. Wow, bar. Bangun. Jangan cuma cengir. Setan si monyet jadi monyet banget ya. Anak buahnya si mercon ini. Kayak gimana kekuatannya ya? Entar dulu, saya ngadepin. Mundur. Aduh. Jadi penasaran. Udah gatel nih. Aduh. Aku ingin mencoba ini anak buahnya si mercon. Nih, kenalin nih kepala suku desa sini. Udah, buktiin. Saya pengen ngejajal kemampuannya anak buahnya si mercon ini. Buktiin di sini. Ayo, kita adu kekuatan. Boleh. Sebanyak apa kekuatan kamu ini? Gak ada apa-apanya, lemah. Suruh pergi. Udah hajar. Datanglah. Cuma segitu kekuatannya. Bagaimana Ustaz? Apa kamu masih penasaran dengan kemampuanku? Boleh. Satu kali lagi. Kamu pilih satu di antara dua. Pergi dari sini
atau ku habisi kau di sini. Tetap saya pulang harus bawa simbercon. Baik, kalau kau memaksa bawa simbercon. Aku tidak akan melepaskan simbercon. Ajar! Keras kepala juga nih si simbercon. Ajar! Wahai kegelapan, bantulah untuk menghabisi Ustaz Keparat ini. Ustaz, tangan Ustaz. Jangan Ustaz. Tangan Ustaz. Terbisa Ustaz. Tangan mampus. Cuman segitu ternyata. Aku tidak akan kalah olehnya. Hati-hati Ustaz. Mustahil. Kalau saya bisa sampai kalah. Kalahin aja. Ternyata santrinya bodoh. Bela-belain gurunya yang salah. Nanti berang. Masih penasaran kau? Penasaran. Nih, kudu sampai eleh aing. Mua kudu eleh aing. Babu. Mampus. Kudu ngalungkeun mal mungkin sak ini kerajaan. Entar gara apa-apa nih, Ustaz. Sikat. Nanti kita lihat dulu. Aku kepala desa menunggumu. Akan kuhabisi kau. Habiskan wadahnya. Habiskan. Ajar terus. Mantau rasanya. Kita habiskan. Hah! Astagfirullah. Kenapa Pak Ustaz? Kenapa Pak Ustaz? Astagfirullah. Ngabur dia. Masih kuat enggak Pak Ustaz? Masih kuat. Ayo hajar Pak Ustaz. Coba. Bismillah Pak Ustaz. Bismillah. Jangan nyerah. Kau lebih baik pergi daripada kuku habisi mengotori tanganku. Sebelum saya belum mati saya tetap belum habis kesabaranku. Berani juga dia. Kuat ini Ustaz. Ajar. Ajar. Kau tidak pada kuat-kuat ini. Ini terakhir Pak Ustaz. Kau, mereka pasti bersatu ini Pak Ustaz. Pergi atau kubunuh sih. Oh, kayaknya mereka ini mau satu untuk kubunuh. Udah aja pergi. Udah maju semua kalian. Kuatan. Datanglah. Hai kalian. Siap. Setan. Bunuh dia. Ya. Kalau tidak pergi dari kubunuh. Datanglah. Maju. Setan. Siap.
Datanglah setan ini, bantu kami. Cari bantuan, biar saya ini yang mantau. Pasti cari bantuan. Pasti bantuan. Apa nih Ustaz? Ternyata anak buahnya si mercon. Gak apa-apa nih. Baik sahabat, ini saya pantau dulu Ustaz sedang cari bantuan. Apanya? Tapi kuakui tadi itu. Setiap bulan sih. Ternyata kuat juga. Dengkulku sampai lemas. Ya. Bantu kami. Gimana kepala ini? Sekarang kita hanya tinggal tunggu orang tua dia saja. Sama kepala desa. Ya. Kepala desa. Sama keluarganya. Ya. Ayo kamu jalan. Datanglah. Kalau mereka sudah datang, kita langsung adakan jumpa pocong. Kalau nggak datang ini keluarganya. Kita tunggu sampai mereka pada datang. Ya, pasti mereka akan datang. Ya. Karena kasihan juga kali ini. Ya, sahabat, Pak Ustaz sedang cari bantuan. Bakar! Bakar, hei bakar! Sudah. Hei bakar! Gimana, Pak? Tunggu kita. Bantu kami. Tunggu si Ustaz sama lurah. Kepala desa itu. Satu lagi, nggak sabar nih. Ustaz, tahan. Walau bagaimanapun, kita harus laksanakan sumpah pocong ini. Bakar malam ini. Kita tinggal tunggu keluarganya aja. Bersama kepala desa sama ustadz yang lain. Kalau mereka sudah pada datang, baru kita laksanakan sumpah pocong ini. Jangan sumpah pocong, bakar aja udah. Kalian mau bakar, mau digantung, mau dipasung sekalipun, silahkan. Setelah nanti, sesudah dilaksanakannya sumpah pocong ini, kalian mengerti? Siap. Ini kita harus cari bantuan Pak Ustaz. Sabar untuk membakar dia ini. Hai gadis. Perempuannya nangis-nangis, kamu kekimerti. Kamu gak usah nangis-nangis. Kita tinggal laksanakan saja sumpah pocong ini. Dia mau diam dulu. Orang kapok. Tenang, Rok. Hai mercon. Malam ini kita bakar dia, Rok. Jawab. Anak muridmu tadi telah mengajakmu pulang. Kenapa kamu tidak pulang, mercon? Kamu ini habis manis sepah dibuang rupanya. Kamu sabar untuk membakar dia ya. Siapa sih nggak sabar? Saya. Ini bakar nih. Pokoknya mana ini Ustadz? Kita sediakan. Sama si kepala desa, sama keluarganya juga. Madu Rukia Cap Mercon adalah madu asli yang sudah dirukia, diasma, disuuk, dikepok oleh guru besar Ki Mercon, berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812-1468-4098. Terima kasih. Belum datang juga. Aku sudah tidak sabar ingin melaksanakan sumpah pocong ini.